Uh, apa namanya penulis kitab Abdul Bayan banyak guru kami berguru dari beliau Mufti Saudi Arabia sekarang Syekh Al Fauzan Syekh Abdul Al Gudayan ya dan banyak lagi itu murid-murid beliau Muhammad Amin Ashinkiti Rahimahullah disebut sebagai perpustakaan yang berpindah-pindah kalau beliau berbicara seakan-akan ilmu itu ada di depan matanya semuanya. Beliau menafsirkan satu ayat, beliau bisa bacakan dari ucapan ahli bahasa. Dia bawakan satu kalimat menerangkan dari syair-syairnya orang Arab. Dari berbagai sudut. Dan ajib ya. Dia menyebutnya, membacanya itu bukan gaya bicara biasa ya tapi kayak melantunkan bahasa begitu bersambung seakan-akan membaca padahal sedang berbicara sedang berbicara